Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita kembali dalam Risalah Hati. Kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang jadikan salat sebagai penolongmu. Masyaallah, seperti apakah menjadikan salat sebagai penolong? Inilah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa menjadikan sholat sebagai penolong, carilah pertolongan dan sabar dan sholat. Ini hendaknya menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Semoga dengan muzakarah singkat ini bisa menjadi inspirasi. Kita jadikan sholat-sholat kita sebagai penolong. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Islam dibangun di atas lima landasan. Persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua sesudah syahadat dan merupakan amalan utama sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, bertanya kepada beliau, apakah amalan yang paling afdol? Jawab beliau, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti pada orang tua, jawab Nabi SAW. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali, jihad di jalan Allah, jawab beliau. Adalah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim untuk menunaikan sholat. Sholat sendiri merupakan ibadah yang langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat. Sholat lima waktu sendiri dalam praktiknya sholat terbagi menjadi dua, yaitu sholat fardu atau wajib dan sholat sunat. Sholat fardu terbagi menjadi dua jenis, yaitu sholat fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain merupakan suatu kewajiban kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain, seperti sholat lima waktu dan sholat Jumat khusus pria. Fardu kifayah merupakan kewajiban kepada mukallaf, tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Namun jika ada sebagian orang yang mengerjakan, maka hukumnya menjadi sunnah dan berdosa jika tidak ada orang yang mengerjakannya. Contohnya, sholat jenazah. Sholat lima waktu akan menghapuskan semua dosa dan kesalahan. Selain itu, sholat juga memiliki keutamaan tersendiri. Sholat subuh senantiasa dihadiri oleh malaikat-malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Menjaga sholat subuh dan asar merupakan sebab terbesar masuk surga dan selamat dari api neraka. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan sholat pada dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Jadikan sholat sebagai penolongmu, maknanya satu-satunya penolong atau yang dapat memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjadikan sholat sebagai penolong. Carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Apa maknanya? Allah telah memberi kita fasilitas untuk berkomunikasi dengannya. Sesungguhnya tanpa komunikasi, bersitan hati Allah memahami. Allah tahu setiap gerakan bibir, setiap ucapan, setiap bahasa yang berbeda-beda. Allah tahu dan Allah memahami. Namun ini kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melalui salat yang bisa menjadi kita penolong. Asbab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang kita cari adalah keridhaan Allah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka pemirsa yang berbahagia, sholat adalah perkara penting setelah iman. Setelah kita memperbaiki iman-iman kita, dengan cara sahabat memperbaiki iman yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka tahap berikutnya adalah memperbaiki sholat kita sebagai alat utama untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperbaiki sholat dengan keyakinan, maka sholat ini dapat menurunkan pertolongan Allah. Dan ini dialami oleh para sahabat.
orang-orang terbaik di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang terbaik yang dekat dengan Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi SAW, dapat menjadikan sholat-sholat mereka sebagai penolong mereka. Dikala mereka dalam kesulitan, dikala mereka memiliki keinginan atau hajat-hajat tertentu, maka mereka ambil wudhu dan mendirikan dua rakaat salat, berkomunikasi dengan Allah, meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seperti yang kita tahu, kualitas yang dimiliki, kualitas salat yang dimiliki para sahabat, mungkin berbeda dengan kualitas salat kita. Namun, inilah tugas kita untuk berikhtiar, senantiasa memperbaiki salat kita, mempercantik salat kita. Sebagaimana ketika kita hendak mendatangi seorang atasan, maka pasti dan pastilah dalam segi berpakaian kita memperbaharui perbaik pakaian kita, mempercantik pakaian kita. Tidak mungkin pakaian yang kita pakai untuk main jalan-jalan dipakai untuk menjumpai atasan kita. Pasti kita memakai pakaian yang lebih baik lagi, bahkan yang terbaik mungkin. Mempercantik sholat maknanya memperbaharui setiap gerakan dan bacaan di dalam sholat. Bahkan sampai memperbaharui hati kita. Ulama sampaikan mengosongkan hati kita ketika kita berdiri dalam sholat, sebagaimana kita menelungkupkan sebuah gelas yang berisi air. Menelungkupkan sebuah gelas yang berisi air sehingga kosong air yang ada dalam gelas itu sampai tetesan terakhir. Begitulah sehendaknya kita berdiri dalam sholat. Mengosongkan hati kita. Betul-betul konsentrasi penuh hanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak senang ketika kita bercakap-cakap dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, mengharap dan meminta kepada Allah, tapi hati kita kepada selain Allah. Bukankah kita pun tidak senang ketika ada orang yang berbicara dengan kita, berbincang-bincang dengan kita. Ketika kita bercerita, lalu orang ini matanya melihat kanan dan kiri, tidak fokus menatap kita. Bahkan ketika kita tanyakan pembicaraan yang sedang kita bicarakan, dia bertanya balik, ah, apa yang kau sedang bicarakan? Maknanya dia tidak memperhatikan pembicaraan kita. Begitupun dengan Allah. Pemirsa yang berbahagia, kenapa saat ini sholat kita belum juga mendatangkan pertolongan Allah? Ini yang perlu dipertanyakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 yang berbunyi, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Allah memerintahkan seluruh hambanya untuk selalu bersabar dan menegakkan sholat ketika menghadapi segala masalah hidup. Sholat tidak hanya menjadi sebuah kewajiban, tetapi bisa menjadi penolong di saat-saat tak terduga. Hidup di dunia tidak akan lepas dari masalah, baik itu masalah dalam diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan di luar. Rasulullah SAW sendiri bila ditimpa ketakutan akan segera melakukan sholat. Suatu waktu beliau berkata kepada Bilal, "Ketenaganku ada pada sholat." Dalam berbagai hadis, banyak dikisahkan bahwa Rasulullah dikala sholat sungguh sangat tumaninah dan bisa dikatakan cukup panjang. Utamanya kala beliau sholat sendiri di malam hari, bahkan Aisyah pernah menuturkan kaki Rasulullah sampai bengkak karena lamanya sholat beliau. Semua itu tidak lain karena beliau sedang mengadu, memohon, dan berharap kepada Allah agar segala urusan yang berkaitan dengan umat Islam diberikan jalan, diberikan kemudahan, keberkahan, sehingga umat Islam bisa menjadi umat terbaik yang mampu menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dalam mengerjakan sholat akan lebih baik bila tidak dikerjakan secara tergesa-gesa, melainkan dengan tenang dan sabar. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 132. "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya." Huzaifah bin Yaman menuturkan, "Pada malam berlangsungnya perang Azab, saya menemui Rasulullah SAW. Sementara beliau sedang sholat seraya menutup tubuhnya dengan jubah. Bila beliau menghadapi persoalan, maka beliau akan mengerjakan sholat." Bahkan Ali bin Abi Thalib menuturkan keadaan Rasulullah SAW pada Perang Badar. "Pada malam berlangsungnya Perang Badar, semua kami tertidur kecuali Rasulullah. Beliau sholat dan berdoa sampai pagi."
Bagi orang-orang yang beriman, perintah menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong ditempatkan dalam rangkaian perintah zikir dan syukur. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152-153. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kaitan dengan zikir, menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong adalah zikir. Siapa yang berzikir atau mengingat Allah dengan sabar, maka Allah akan mengingatnya dengan rahmat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala pun tidak senang ketika kita berdiri dalam sholat, hendak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perhatian kita kepada selain Allah, hati kita kepada selain Allah. Memang ini sulit dilakukan, pemirsa yang berbahagia. Namun kita harus buat perkara ini, memperbaiki, memperbarui, mempercantik sholat-sholat kita. Tidak hanya gerakannya saja, tidak hanya bacaannya saja, tidak hanya memaknai setiap bacaan yang ada di dalam sholat kita, namun memperbaharui posisi hati kita di dalam sholat pun ini bagian daripada mempercantik sholat, memperbaiki dan memperbaharui sholat kita. Sehingga bagaimana betul-betul sholat kita dalam keadaan khusyuk. Sulit memang, namun ini harus dibuat. Bagaimana maksud daripada sholat itu sendiri, membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat ke dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari mana orang yang sholatnya khusyuk, mana yang tidak. Dia yang khusyuk berdiri dalam sholatnya akan terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam sholat dia senantiasa mensucikan diri terlebih dahulu dengan berwudu. Maka dalam kehidupan sehari-hari, orang yang khusyuk dalam sholatnya pastilah dia akan menjaga wudhunya. Masya Allah. Ketika mau sholat, dia memperbaharui niatnya dan mentakbirkan Allah sebagai permulaan daripada sholat. Maka dalam kehidupan sehari-hari demikianlah dia. Senantiasa memperbaharui niatnya. Semata-mata hidup, motivasi hidupnya hanya untuk menyenangkan Allah. Dan dia mentakbirkan Allah di atas segala-galanya. Membesarkan Allah di atas segala-galanya. Dan banyak sifat-sifat di dalam sholat, sebagaimana kita membaca Al-Quran di dalam sholat. Maka orang yang khusyuk dalam sholatnya, pastilah dia banyak membaca Al-Quran di luar sholatnya atau dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian juga, dalam sholat terdapat banyak doa, terdapat banyak istighfar, taubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dalam kehidupan sehari-harinya, orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia buat seluruh perkara di dalam sholat ini dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia banyak beristighfar kepada Allah, dia banyak berdoa kepada Allah, dia banyak menjadikan dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menafikan kekuatan, seluruh kekuatan yang dimilikinya, bahkan menafikan seluruh kekuatan makhluk dan mengisbatkan hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat yang demikian inilah yang dapat mendatangkan nusratullah atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, kenapa saat ini sholat kita belum juga mendatangkan pertolongan Allah? Ini yang perlu dipertanyakan. Dan jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Banyak orang beribadah, atau ada satu kisah ketika seorang, boleh dikatakan seorang yang khusyuk dalam sholatnya, terbaik dalam ibadahnya, terbaik dalam amalnya, namun dia dijadikan ahli neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya, ya Allah, kenapa engkau jadikan dia ahli neraka? Dia ini ahli ibadah, dia ini amalnya banyak, ya Allah. Amal baik, amal solehnya begitu banyak. Maka Allah katakan, selama hidupnya dia banyak memutuskan orang daripada rahmatku, kata Allah. Tidak memberi harapan kepada orang berdosa, orang-orang ahli maksiat. Maka jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah.
Terus perbaharui sholat kita, sampai sholat kita ini sampai kita berdiri dalam sholat dengan keyakinan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Tinggi, bahwa Allah sedang mendengar kita. Dan inilah yang diharapkan, bahwa sholat-sholat kita, sholat-sholat yang khusyuk, sholat yang khudu, sholat yang dapat menurunkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat-cepat berdiri dalam sholat untuk bersyukur kepada Allah, ataupun untuk bertaubat kepada Allah, ataupun untuk meminta kepada Allah dalam sholat hajat kita. Meninggalkan sholat secara sengaja adalah sebuah kekafiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 59-60. Maka datanglah sesudah mereka, pengganti yang jelek dan menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Hal tersebut dipertegas dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Sungguh yang memisahkan antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Orang-orang yang tidak mau menjalankan sholat berarti ia telah menghadapkan dirinya kepada bahaya yang telah dijadikan oleh Allah, yaitu mencabut pertolongan Allah dari dirinya. Akibatnya tidak ada lagi tempat berlindung bagi dirinya. Setelah Allah meninggalkannya, ia pun akan mendapatkan dirinya berhadapan sendirian dengan setan. Nauzubillah min dzalik. Sholat adalah pelindung dan penjaga. Barang siapa menelantarkan sholat, maka Allah akan menelantarkannya. Allah pun menghukumnya dengan menjadikan setan sebagai temannya. Akibatnya, setan tidak akan berpisah dengannya, baik pada waktu ia diam maupun berjalan, dan ia akan menjadi teman hidupnya. Setan adalah seburuk-buruknya teman. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36-39, barang siapa berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya, setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Tetapi mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sehingga apabila orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, dia berkata, aduhai, semoga jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib. Maka setan itu adalah sejahat-jahatnya teman yang menyertai manusia. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu bersekutu dalam azab itu. Oleh karena itu, dirikanlah sholat, karena sholat merupakan penolongmu dan penjagamu dari gangguan setan yang terkutuk. Pemirsa yang berbahagia, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari saya mengajak khususnya bagi diri saya sendiri dan semua pemirsa, sahabat-sahabat semua sekalian yang menyaksikan tayangan ini, mari kita sama-sama jadikan sholat sebagai penolong. Maknanya apa? Kita lebih perhatikan lagi sholat-sholat kita, memperbaharui atau memperbaiki sholat-sholat kita, dari mulai bacaannya, dari mulai gerakannya. Dan yang paling terpenting, memperbaharui posisi hati kita dalam sholat. Memperhatikan sholat. Menjadikan sholat sebagai satu pintu pertama yang kita datangi ketika masalah datang. Itu aja dulu. Ketika dalam kesulitan, ketika kita memiliki hajat, bahkan ketika kita mendapatkan kebahagiaan, nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sadari ataupun tidak. Cepat-cepat berdiri dalam sholat untuk bersyukur kepada Allah, ataupun untuk bertaubat kepada Allah, ataupun untuk meminta kepada Allah dalam sholat hajat kita. Belajar terus memperbaiki sholat dalam sholat-sholat sunat kita. Insya Allah kita akan dapatkan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat akan menjadi penolong bagi kehidupan kita. Sebagaimana para sahabat, mereka orang-orang yang telah diridhai Allah. Salah satu di antara sifat mereka adalah mereka memiliki sifat sholat khusyuk wal khudu. Menjadikan sholat sebagai penolong bagi kehidupan mereka. Maka untuk itulah, pemirsa dan sahabat yang dimuliakan Allah SWT, rajin-rajinlah mendatangi para ustadz kita, para ulama kita. Mereka orang-orang yang ikhlas dengan ilmunya.
Datangi mereka, bertanya kepada mereka tentang bagaimana sholat kita, gerakan sholat kita, bacaan sholat kita, posisi hati kita ketika dalam sholat. Mereka yang lebih faham. Semoga Allah Subhanahu wa Taala berikan kita keberkahan dengan bersubah kita kepada alim ulama, bertanya kepada mereka tentang sholat kita, sehingga pada satu saat nanti sholat kita bisa menjadi penolong bagi kehidupan kita. Wallahu a'lam. Begitulah setidaknya yang kita harapkan. Karena Allah Subhanahu wa Taala telah memberitahu kita sekali lagi, carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Maka selayaknya lah ini menjadikan kita motivasi bahwa cara yang diberikan Allah pastilah cara yang terbaik. Yakini dalam hati kita, cara yang diberikan Allah pastilah cara yang terbaik. Bagaimana kita ketika membutuhkan pertolongan, berdirilah dalam sholat dan bersabarlah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita faham. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufini amika fi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kaman baghi li zalali wasikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya ghafurur rahim ya Allah. Ampuni diri kami ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Yang mungkin selama ini hamba banyak melalaikan salat ya Allah. Yang fardu maupun yang sunnah ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, mulai detik ini ya Allah, jadikan ya Allah salat sebagai penolong kami ya Allah. Jadikan salat sebagai penolong kami ya Allah, sehingga berkah kehidupan kami ya Allah, berkah ilmu yang Kau berikan kepada kami ya Allah, berkah ibadah kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Berikanlah sifat-sifat salat yang Kau berikan kepada para sahabat sebagai sifat-sifat salat kami ya Allah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bimbinglah kami ya Allah dalam salat-salat kami ya Allah. Hidupkan kami dalam salat, matikan kami dalam salat ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan sholat yang baik. Sebagaimana Rasul dan para sahabat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.